Hey, what's up guys, mabuh, welcome back to Mekmal JB07. Oke guys, hari ini aku bakal buat video lagi. Dan hari ini aku bakal buat video chat horror WhatsApp lagi ya teman-teman. Dan video ini aku dapetin dari channelnya Hated. Kalian bisa cek channelnya di link deskripsi. Dan sebelum nonton jangan lupa klik like, comment, share, dan subscribe. Dan aktifkan tombol notifikasi agar kalian selalu mendapatkan notifikasi video-video terbaru aku teman-teman. So, langsung aja kita putar videonya. Hated channel ya teman-teman, kalian bisa cek di deskripsi channelnya Bang Hated ya. Part 3 on the way. Ini pesan dari Mukhlis ya. Gus, aku berangkat ke rumahmu ya. Jadi berangkat jam segini. Itu jam 10 ya teman-teman. Kurang 10 menit. Iya. Nggak besok subuh aja. Kemalaman udah. Sans aja. 2 jam perjalanan doang. Aku OTW sekarang. Mungkin mereka ngadain perjalanannya teman-teman ya. Menuju suatu tempat ya, you know. Oke, cuk. Temeninnya biar enggak bosan aku. Oh, Mukhlis minta temenin gitu sama ini, gua enggak tahu namanya siapa. Chat, bahaya, cuk. Kamu sambil bawa mobil. Kan jago, Mukhlis ngomong kayak gitu ya. Gurunya Dom Toretto nih. Lupa kah? Anjay, gayamu cuk. Wah, ini masih asik-asik aja ya teman-teman, masih bisa bercanda-canda ya. Gus, oi, apa cuk? Aku sudah masuk ke daerah Bukit Soeharto. Gesit juga kamu ya? Ya aku nggak tahu itu daerah mana teman-teman. Buat kalian yang tahu mungkin kalian komen aja ya. Gelap sekali. Wow. Hati-hati, temennya kasih saran ya. Banyak cerita seramnya loh daerah situ. Iya tahu, Mukhlisnya tahu. Gue sendirian ini kampret. Dan aku ini ngerekord jam 12 ya teman-teman ya, 12 malam. Hehehe, dia malah ketawa cuy. Santai aja. BTW kalau ngelihat orang bawa obor klaksonin ya. What? Kenapa? Anggap aja kayak permisi gitu. Izin ya teman-teman ya. Oh, oke. Mukhlis bilang kayak gitu. Udah di mana? Hampir 1 jam ya teman-teman. Masih di Bukit Soeharto ini. Loh, belum keluar dari situ tuh. Barusan ngelewatin rombongan orang, warga sekitar kali ya. Astaga, bawa inover semua cuk. Udah klakson tadi. Lah iya lupa cuk. Ya udah muk, sans aja. Wow, berani sekali anda. Semoga nggak ada apa-apa. Kita nggak tahu teman-teman ya. Emang mesti diklakson. Kan udah dikasih saran tadi cuk. Udah nggak apa-apa, fokus aja ke jalan. Jam 4:00 jam 12 lewat 4 sore teman-teman. Udah di mana muk? Hampir 1 jam 10 menitan atas kabar tadi. Mukhlis hanya ngeri. Oh, udah dibales. SBB Gus, aku tadi habis berhenti sebentar. Tadi ada bapak-bapak orang tua nanya jalan. Habis berkebun kayaknya, aku tawarin buat aku anter. Dia nggak mau. Hah? Yakin kamu? Kenapa emang? Mukhlis kembali bertanya ya teman-teman. Lihat deh ini jam berapa. What? Oh iya ya teman-teman, ini jam 12, jam setengah 1. Iya ya. Wah, Mukhlis mulai takut nih kayaknya teman-teman. Udah gak usah mikir macam-macam. Hehehe. Temannya masih ngasih ya you know. Tetap fokus nyetir aja. Iya. Masih ngasih semangat gitu ya kayaknya teman-teman. Ngantuk aku cuk. Wah, temennya udah ngantuk nih. Aku tidur dulu ya. Wah, nggak ada otak, serius. Dia ninggalin temennya sendirian cuk. Kabarin aja kalau udah deket kota. Temenin cuk, makin kesini makin serem. Jalannya. Ya you know lah, berkendara bermobil itu sendiri gimana. Jam 2 ya teman-teman. Gus, bangun woi.
Aku barusan ngelewatin kuntilanak. Wah, jangan kayak gini dong. Udah jam 12, Cuk. Gus. Aku cuma ngerit apa gimana. Jam 3, teman-teman. Gile berkabut banget, Cuk. Ini juga Bukit Soeharto gak ada ujungnya. Gus, balas, please. Wah, Muklis nelpon, Cuk. Gus, aku kecelakaan, aku gak bisa chat siapapun selain kamu. Tolong, aku sudah gak bisa gerak. Gus. Oh, dia ngasih Sherlock ya teman-teman. Dia ngasih lokasi dia di mana. Kalau kamu baca ini, tolong langsung kirim pertolongan, Gus. Aku udah gak bisa gerak. Wah, Muklis nelpon lagi, cuy. Untung aku pakai laptop ya teman-teman. Wah, tuh, Muklis nelpon lagi, cuy. Wah, kok jadi merinding, cuy. Walaupun cuma sekedar chat ya. Wah, dia ngebales sekitar 20 menitan. Dia nelpon. Wah, temannya nelpon Muklis ya teman-teman. Gak dijawab, tapi dia udah ngerit pesannya, cuy. Angkat teleponku. Aku udah telepon unit respon cepat, mereka udah dalam perjalanan ke sana. Please hang on, aku OTW ke sana sekarang. Jam 5.14, jam setengah 6, teman-teman. Gus, wah, dia ngebales. Aku baru sadar. Why? Belum ada pertolongan datang. Kabutnya semakin tebal. Wah, di mana itu teman-teman? Tolong Gus, Muklis minta tolong ya teman-temannya. Jam 6.15, jam tengah 7 pagi. Ada apa? Siapa ini? Loh, kamu bukan Muklis kan? HP-nya kenapa bisa sama kamu? Hah, maksudmu apa, Gus? Jangan bilang Muklis meninggal. Ini aku, Muklis. Belum ada bantuan sampai sekarang, mobil lewat pun gak ada. Gak mungkin kamu adalah Muklis. Jangan bilang Muklis meninggal ya. Saat aku dalam perjalanan ke sana, aku udah terima kabar kalau kamu udah ditemukan tewas di tempat. Maksudmu apa, ha? Loh. Temukan hancur di bawah jurang. Wah iya, enggak mungkin Muklisnya. Enggak yakin, teman-teman. Itu mobilmu kan? Fix. Mana mungkin orang mati bisa ngebalas chat? Iya juga ya teman-teman. Tapi nggak ada siapa-siapa di sini, yang lewat pun nggak ada. Mungkin dia dijebak teman-teman, dia kayak di dalam tempat yang ditutupi oleh setan itu. Kosan suara tuh mobil polisi, jasad korban tidak berbentuk lagi. Wah, sampai segitu aja ya teman-teman, udah habis ya. Dan ini menurut aku nih, kalau misalnya cerita kayak gini, dia itu kayak ditupi gitu teman-teman, kayak disembunyiin sama makhluk yang gak bisa dilihat. Mungkin dia kayak disembunyiin gitu mayatnya, kayak dibagi sesajen, gimana ya, kayak dikasih sebagai sesembahan gitu mungkin. Kayak ditumbalin sama jalannya, mungkin bisa aja kayak gitu teman-teman. Dan mungkin videonya sampai segini aja. Jika kalian suka, like, comment, share, dan subscribe. Dan kalian bisa langsung ke channel Bang Hated untuk melihat video yang lebih banyak lagi teman-teman. Atau kalian bisa klik link di deskripsi. So, aku Akmal JB07, signing out. Salam horor.